Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini target memburu bambu apa? Bambu mikro ya. Tapi apa aja yang bisa ditanam di Embil ya? Target sih bambu mikro. Kalian mau menjunjung? Lokasinya informasi dari kru dari itu di pintu ya. Ikuti ya keseruannya gimana. Nah sekarang guys ya, nyampe lokasi pemburuan. Nih, lokasinya di bawah ya. Kalau sebelah sananya pemandian kapur ya guys ya. Batu kapur, pemanen batu kapur. Yuk kita lanjut. Peralatan udah ya. Peralatan seperti biasa, golok, gunting tidak akan tertinggal. Ayo mari, Dem. Nah, target akan memburu bambu mikro guys ya. Bambu mikro. Kalau di sini mah itu bambu palias ya, awi palias. Nah, jalannya kayak gini. Lokasinya disinilah tempatnya bambu mikro ya. Kalau di saya bambu palias ya. Inilah bambu mikro. Dan ada tanaman ini di saya ambil juga ya. Emangnya cantik banget. Nah, inilah bambu mikro. Cari yang lebih bagus, kayak gini. Oh, di sini banyak banget, guys. Kembang-kembang iya diambil, ah. Anu jarang ku ieu. Iya. Teh kembang-kembang. Hijauna hijau eta. Ih, lah kembang anu kembang. Disokan aja dulu. Jadi menyatu sama kembang ini, kembang. Ini benarkan akar aja. Di kade kira di kerut lapas lagi kan ya, kerut lapas lagi kan. Wey, keren banget. Yes, aku kumaha. Di eta di kerut yang bagian iya nengku diambil. Aduh, kok ingin nengku. Halus ya. Nah, diambil iya tah, dipas lagi ke tuh. Karena kamu panjang iya. Di kerut lah pas lagi ke. Halus. Jadi iya mah. Walah, saya nggak bowling. So, kakak bener-bener. Pas lagi ya. Kalau bambu mikronya mungkin udah tua. Dikerut ke hanap jam. Keset ke. Aku mahal lah. Iya. Nyesap dikeset ke. Tak gitu. Kok belum kalian. Jadi ini kayak martabak ya, Barang? Martabak. Ayo, saloyang. Digunikan heula tuh. Nih, bunganya cantik banget. Ini saya bikin bonsai nanti dikepang dijadi satu biar pohonnya gede. Pakai gunting. Oke. Sakurut. Oke. Mantap.
cantik banget, guys. 115.000, guys. Ya udah, satu, alhamdulillah. Bisa. Milih lah aja. Ini nu gede, nu gede. Milih lah. Tuh. Eta guting. Guting jang, guting jang. Guys, wow, airnya mengalir. Ambil aja. Kita kecilnya, ya. Untuk jangkung kan terbang saya. Bukan itu aja kita ya. Kita mau itu. Anaknya seimbang, kayak dibongkar gitu jangan dibongkar, dihijikan. Oke, so banyak banget. Jadi menyatu sama bambu itu, sama bambu. Bambu apa, Bray? Bambu mikro. Bambu mikro. Kalau sini ya, bambu. Kalau di sini mah bukan bambu mikro, awi palias. Itu awi palias namanya. Biasanya kalau orang Sunda, ya orang-orang dulu ya. Ini kalau rumah baru. Iya, ya. Terang mau ujang lah. Ini gede kan? Gede. Gila ya, bolingnya ya. Targetnya bambu mikro, tapi malah dapat kembang. Kembang, tahu kembang apa ini? Mungkin hanyut dari sana, dari atas ya. Mantap, Den. Dah, sok ada tinggal ikan ke kamera. Mantap. Inilah dia bambu mikro. Proses pembolingan. Pembolingan. Ah, buka gitu deh, bagus. Oke, sebentar, sebentar. Ah. Put dari sini. Ini dekat sawah ya. Sawah warga. Nah. Kas lagi kan. Ulah lebar halus. Nah, ini rebungnya, guys. Sok pas lagi kan lajang. Jadi sokel. Hubungan. Guys. Ini namanya bambu mikro. Ini sangat sangat cantik banget. Saya masan kolot-kolot amat, noh. Iya. Lagi musim-musimnya hijau. Tinggal belah dia nyang, belah dia tos. Kalau sih juga bagus lah. Sudah terjauh tinja, cokel cokel jang. Main siru, eta batur batur bisa tahun kali kali. Sogok kok sogok, tak gitu. Bismillah, hanya betul benangnya kan baik. Dah. Beres tadi, Jang, eta na. Dah, lihat, Den. Tanggai. Tanggai, Den, ya. Bawahnya tuh, Say, bawahnya. Biar kelihatan bambunya. Tah, mantap. Jempolnya keluar. Top. Top Marco, top. Sangat mantap, ya udah. Alhamdulillah, pengambilan mikro udah ya. Di sisi sungai banyak banget yang bisa dibikin bonsai ya. Oh, di sana juga target insyaallah kalau mau ambil sancang. Tapi enggak tahu sancang tapi mirip sancang nanti. Sini. Di sini.
Bang. Jadi lokasi pemburuan bambu mikro itu nggak jauh dari pintu ini ya, pintu irigasi ini. Juga kebang yang tadi juga sama ya, nggak jauh. Jadi di pinggir irigasi ini gitu. Jadi ini air kalau di sini airnya tetap segini aja. Sebab sisa-sisa airnya ke sini ke daerah Ciasem. Nah inilah. Kalau ke sana nih guys, ke atas pemandian Batu Kapur. Ke sana pemandian Batu Kapur. Ini indah banget di sini. Kemang-kemang ini tumbuh liar ya, di bawah di sana banyak banget kemang ini. Jadi mungkin bisa hanyutan dari sini, kan di sini banyak kemang-kemang. Jadi pengambilan tuh nggak jauh dari pintu ini guys ya. Nah ini kuning pucuk merah ya. Yang ini sampai rumah guys ya, tinggal penanaman gimana Mang Bray? Alhamdulillah nih penghasilan perburuan kita hari ini. Ini bunga apa?
ini sama menyatu sama bambu mikro ini. Coba Mas. Bagus tuh. Udah dapat ngeboling. Kalau ini bambu mikronya ya. Nah, ini guys yang masih ini. Keren bambu mikronya nih. Noh, dari bawah dulu ya. Nah. Bambu mikro. Kalau di sini mah namanya teh apa, Bray? Tadi teh palias. Bambu ya, palias. Bambu palias ya. Jadi kalau orang vitamin palias. Hasil buruan barusan ya. Itu habis yang kayak gini tuh banyak banget.